Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Babun al-mubtada'u wal khabaru marfu'an. Fa Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyyuna. Syarah al-mubtada'u wal ismu al-marfu'a wal ismu al-mujarradu anil awamil lafziyah lil isnad. Mubtada' dia adalah isim. Mubtada itu adalah isim. Dan isim ini mencakup ismu shari dan isim apa? Muawwal. Al-mubtada'una al-isim. Dan kalimat ismuna mencakup ismu shari dan ismul muawwal. Al-mujarrad yang kosong anil awamil lafziyah dari amil-amil lafziyah. Wa amil ada dua, al-lafziyah wal-ma'nawiyah. Kalau mubtada itu kosong dari awamil-awamil lafziyah, amil-amil yang menjadikan dia rofa atau nasab atau jer, tapi berbentuk lafaz. Lil isnad dia menjadi mubtada juga karena ada sandaran. Lil isnad karena isnad sandaran kepadanya, ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Hadza mana lil isnad, ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Ada wa definisi mubtada. Al ismul mujarrad anil awamil lafziyah lil isnad. Dibatikan di situ. Al ismul mujarrad anil awamil al lafziyah. Awamil ada berapa? Ada dua, lafziyah dan maknawiyah. Dengan mubtada, amil yang menjadikan dia rafa bukan lafziyah. Karena mubtada itu harus sunyi dari awamil lafziyah. Dan ingat, mubtada terjadinya dia mubtada itu dil isnad karena isnad. Ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Fal ismu, maka isim jinsun mencakup jenis yasmal shariha. Isim itu adalah jenis mencakup as-shari, isim yang syarif. Ka zaidin fi nahwi zaidun qaim. Zaidun mubtada, fauna zaid ism syarif, isim yang sharih tanpa muawwal. Wa dzatuha ism, wa dzatuha ism ghairu muawwal. Wal muawwal fi nahwi wa antasumu, fauna antasumuna wa dzatuha laisa ism wa innama muawwal an ma'afil muawwal ila masdar sharih an ma'al fi'l mu'awwal ila masdar sharih kama taqaddam insyaallah. Wal mu'awwal fi nahwi wa antasumu fi qawlihi ta'ala wa antasumu khairul lakum, fa huna wa antasumu khairul lakum wa antasumu mubtada khairul lakum khabarnya. Tayyib, fa innahu mubtada'un wa antasumu itu mubtada.
mukhbarun anhu, diberi kabar dengannya, yaitu khair. Wa antasumu khair, mukhbarun anhu, dia adalah mubtada yang mukhbar, yang dikhabarkan dengan khair. Yaitu apa? Apa itu butuh pengkhabarannya? Khair. Puasa itu adalah khair. Idzan antasum mubtada yang diberi kabar dengannya, ya dengan suatu kebaikan. Hadza wa makna mukhbar anhu. Wa kharaja bil mujarrad, keluarlah dengan kata-kata mujarrad. Nahu Zaid fi kana Zaidun alima, asalnya Zaidun alim liwujudi awamil lafziyah, yaitu kan, maka menjadikan Zaid laisa bil mubtada. Zaid laisa bil mubtada. Baik, lima ya kawan, liwujud awamil lafziyah fawakan. Fa innahu lam yatasarrat anil awamil lafziyah, maka sesungguhnya dia, yaitu Zaid, tidaklah kosong dari awamil-awamil lafziyah berubah kana. Nah, idan harus suci dari awamil-awamil lafziyah. Wa nahu qaulika fil adad wahidun isnani aw thalath. Fa inna wa nahu qaulika fil adad wahid isnani aw thalatha fa innaha wa in tajarradat lakin la isnada fiha. Jadi setelah satu, dua, atau tiga, fa innaha, maka sesungguhnya wahid isnani aw thalatha, meskipun dia tajarrad, tidak ada awamil-awamil lafziyah, lakin la isnada fiha, tapi enggak ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Karena enggak ada sesuatu yang bersandar kepadanya, maka dia bukan namanya mubtada. Meskipun wahid isnani aw thalatha, itu enggak ada awamil lafziyahnya. Enggak ada awamil lafziyahnya. Meskipun dia enggak ada awamil lafziyahnya, tapi enggak ada sesuatu yang bersandar kepadanya. Sesuatu yang bersandar kepadanya, maka ini dihukumi mubtada. Enggak dihukum mubtada. Kenapa? Karena la isnada fiyah, tidak ada sandaran kepadanya. Hadza wa makna mubtada diberi si mubtada la isnada fiha. Wa dakhala tahta qaulina lil isnad, dan masuk di bawah perkataan kita lil isnad. Ma idza kana al mubtada musnadan ilai ma ba'da, masuk apa-apa apabila mubtada itu apa-apa setelahnya bersandar kepadanya. Apa-apa yang bersandar kepadanya. Jadi musnadan ilaihi ma ay ma ba'dahu, bersandar kepadanya. Maka namanya mubtada itu musnad ilaihi. Ma idza kanal mubtada'u musnadan ilaihi ma ba'da ay ma ba'dahu, bersandar ilaihi kepada mubtada, yaitu khobar. Nahu Zaidun qa'im, Zaid musnad ilai, li'anna al-qiyam usnida ila Zaid, ayat berdiri itu disandarkan kepada Zaid. Izan az-Zaid wa mubtada. Lain qama Zaidun, aina musnad ilai Zaid, li'anna usnida qiyam ila Zaid. Qama Zaidun, idan Zaid mubtada musnad ilai, Zaidun khobar, Zaidun fa'il, lianna qama Zaid qama fi'il, Zaidun khobar, Zaidun fa'il, usnid al-fi'il ila Zaid. Muhammadun qa'im, Muhammad qa'im, idan usnid al-qiyam ilakum ila Muhammad. Hadha mana musnad ilai. Wa ma'na hadha, maksud pada isnad, sawa'un kana al-mubtada itu musnad ilai, musnad ilai, bahwa ma idza kana al mubtada'u musnadan ilai ma ba'da, wa ma idza kana al mubtada, ini mubtada menjadi musnadnya, musnad kepada khobar, musnad kepada setelahnya. Mubtada ini seharusnya kan musnad ilai, ya kan, mubtada kan asalnya kan musnad ilai,
khobar itu musnad ilai. Khobar itu bersandar kepada mubtada. Idzan al-mubtada musnad ilai. Yang kedua, mubtada ini musnad ila ma ba'da. Bersandar kepada apa-apa setelahnya. Ai bersandar kepada setelahnya. Contohnya aqaimun zaidan. Apa artinya aqaimun? Mubtada. Apa artinya zaidan fa'il kan? Fa'il kan musnad ilai. Sedangkan mubtada sekarang posisinya apa? Musnad kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Zaidan. Kepada Zaidan. Idzan aqaimun Zaidan. Seharusnya mubtada itu sebagai musnad ilai, tapi posisinya sini sebagai musnad. Sebagai musnad. Idzan mubtada itu bisa musnad ilai, mencakup musnad ilai, dan mencakup musnad. Mencakup musnad. Musnad ilai contohnya Zaidun qaim. Bahuna Zaid musnad ilai li'anna al-qiyam usnida ila Zaid. Adapun aqaimun Zaidan. Aqaimun Zaidan. Zaidan kan sebagai apa? Sebagai fa'il dari apa? Dari qaim. Maka aqaimun bahuna qaim ini mubtada. Maka iman sadda masadda al-khabar. Seharusnya dia kan khabar dari fa'il. Maka setelah itu posisinya dia usnida menjadi musnad dia. Karena dia bersandar kepada siapa? Kepada apa? Fa'il. Bersandar kepada apa? Fa'il. Fa'wa. Apa namanya? Menjadi musnad. Kita di sini. Kata-kata isnad. Mencakup musnad ilai. Dan mencakup musnad. Mencakup musnad ilai. Dan mencakup musnad. Qala al-musannifu rahimahullah. Selamat menikmati akhir. Siapa namanya sekarang? Anak lupa. Siapa namanya ini? Abu Jafir. Salam Jafir. Imran, Samran. Imran. Samran ya? Karena di belakang sih, jadi saya gak kenal sekarang. Gak di belakang, jadi gak kelihatan itu ya. Baik. Wal khobaru dan khobar. Wal musnad. Alladhi taqimmu bihi ma'al mubtada'i fa'idatun. Khobar itu adalah musnad. Bukan musnad ilai. Bukan musnad ilai, tapi musnad. Alladhi yang tatimu sempurna. Bihi dengan musnad. Ma'al mubtada'i bersama mubtada' itu fa'idah. Ay fa'idah itu menjadi sempurna. Baik, ketika musnad ini bergabung bersama mubtada. Maka yang mubtada tidak akan sempurna kecuali ada khabarnya. Berarti mubtada itu enggak bakal sempurna bagaimanapun bahasanya, bagaimanapun bentuknya dan setiap kalamnya, tidak akan sempurna kalau tidak ada khabarnya. Makanya khabar itu adalah musnad. Ya musnad laisa musnad ilai li'anna musnad ilai huwal mubtada. Tapi ingat, mubtada itu akan sempurna kalau bersama khobar. Berarti kalau bersama khobar. Faqala jabi qawli musnad fa'il. Baik, fa'il fi nahwi, harus fi nahwi. Aqaimun zaidan. Li'anna zaidan posisinya bukan sebagai apa? Khobar. Apa ya? Sebagai apa? Fa'il. Sadda masadal khobar. Fa'innahu maka sesungguhnya kata aqaimun zaidan. Wa'ing tammat bihil ma'al mubtada fa'idah. Meskipun sempurna bersama mubtada. Ya kan? Kata-kata ini kan sempurna kan? Mubtada kan sempurna. Sempurna mana ini? Aqaimun zaidan. Sedangkan enggak ada khobarnya kan? Sempurna dia. Tapi lihat. Kata-kata musnad ini mengeluarkan zaidan pada aqaimun liyakinnahu musnadun ilai, karena posisinya dia menjadi musnad ilai. Karena fi'il wal fa'il, fa'il itu musnad ilai. La musnad bukan musnad. Bahkan musnadnya sekarang ini menjadi apa? Qaimun. Wa biqaulihi ma'al mubtada nahwu qama fi qaulika qama zaid. Qama zaidun. Apa ikhwan? Koma. Apa ini koma ini? Koma ini musnad zaid. Sempurna kata-katanya. Tapi ikhwan al-barakallahu fiik,
sempurnanya itu koma kan musnad, ya enggak? Koma ini musnad. Ayat nama satu lain Zaidun. Sempurna kalimat ini? Sempurna. Lakin mana kulu koma ini khobar. Limadha? Lianna khobar itu harus bergandeng iring dengan khobar dengan mubtada. Ngerti enggak? Bergandeng iring dengan mubtada. Jelas Allah kata-kata ini. Paham Aksar? Paham Hanif? Lihat penanya kalau bukunya Hanif. Lihat kedua-duanya ya. Enggak salah gitu ya. Paham? Apa Aksar? Sudah jelas Aksar ya? Ayo. Wa hukmul mubtada'i wal khobari ar-rafa. Hukum mubtada itu dan khobarnya itu rafa. Nah, selesailah bab mubtada dan khobar. Khair. Ngantuk atau belajar? Uzul khair. Ya. Ngebipil apa khair? Gara-gara ngantuk khair. Wa yaqul mubtada'u nakiratan in amma al khassa. Maka mubtada itu jatuh nakirah. Mubtada kan asalnya kan marifat. Tapi ini jatuh nakirah. In amma al khassa. Kalau dia berbentuk umum atau berbentuk khusus. Nahu ma rajulun fijar. Ailahun ma'allah la'abdun mu'minun khairun min musyrikin wa khamsu salawatin katabahunnallah. Syarat al-asal fil mubtada ayyakuna ma'rifatan. Asal mubtadanya, asal zat pada mubtada itu adalah ma'rifat. Asal mubtada itu ma'rifat. Anak pernah baca ya kan? Kayaknya di mana kitabnya ya? Katanya mata itu menurut mata itu katanya mata itu adalah seperti adalah ikut kebiasaan. Kalau kebiasaannya nggak ngantuk, insya Allah nggak ngantuk. Kebiasaan tidur pagi akan tidur pagi. Kebiasaan tidak mata itu sekedar ikut kebiasaannya. Itu kan apa di mana ya? Pokoknya mata itu, kata mata itu antum bikin malam tidur jam 2 atau jam 1, jam 12 dia kan ikut, sesuai dengan kebiasaan. Kalau bangun juga seperti itu, kalau bangunnya malam akan ikut bangun malam. Jadi mata itu kebiasaan. Ayo. Kalau mata itu biasa mandang, ya mandang. Gitu lah, mana mau bodoh. Dikalannya anginnya juara berarti. Paham insya Allah. Ya. Al-aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan. Asal dalam mubtada itu adalah ma'rifat. Matan itu sengerang lu bawah. La nakiratan, tidak nakirah. Enggak nakirah mubtada itu. Mubtada itu ma'rifat ya. Nah itu hukum asal ya. Limana? Kenapa kok asal mubtada'iku ma'rifat kok enggak nakirah? Li'anna nakirata majhulatun ghaliban. Karena nakirah itu majhul, enggak diketahui umumnya. Memang umumnya enggak diketahui majhulah. Wal hukmu 'alal majhul la yufid. Hukum kepada suatu yang masih majhul ya enggak ada faedahnya. Oh, masih majhul dah. Itu kaidahnya. Kaidah karena nakirah. Kenapa kok mubtada itu kok gak nakirah kok marifat? Soalnya nakir kan seumum, semajhul. Nakir itu kan umum toh. Majhul. Mas rajul majhul lah. Nah, kalau kita menghukumi kepada masalah apa yang kan rajulun fil bait. Rajul toh, man rajul hadza? Majhul lah, man rajul. Atau katakan rajulun mubtada fil baiti khabarnya. Lah, sekarang posisinya rasul ini kan majhul kan? Man rajul? Nafi ta'yin. Maka menghukumi si rasul dalam rumah, ya enggak ada faedahnya. Siapa rasul? Enggak berfungsi apa-apa, enggak ada faedah, enggak dapat faedah. Hadza wa makanya
Nakira itu karena nakira itu bentuknya majhulatun ghalibat umumnya. Bahkan hukum asal nakira itu majhulah. Sahib. Dan tidak ada dan berhukum kepada sesuatu yang majhul itu ora'ono faedai. Tapi ternyata wayajuzu ayyakuna nakiratan dan boleh mubtada itu berbentuk nakira ingkana aman kalau dia berbentuk umum au khasan atau berbentuk khusus apa dak umum iki saya tuntun lihat fal awwalu ka qaulika ma rajulun fit dasaratnya harus ma rajulun di sini rajulun an tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Itu pun syaratnya harus ada manafia. Ya, baru jalan. Ma rajulun rajulun mubtada. Fidari khobari. Loh kok iso? Ini katanya majulah. Tapi ini syaratnya nafi. Ma rajulun tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Ya memang di tiada kan gampang. Gak ada benar lagi. Ya. Tapi kalau isbat rajulun fidan gak boleh. Ingda Ali Basra, kalau ingda kufiyun boleh. Kufiyun boleh, slow kufiyun yang sampai. Wa qaulihi ta'ala a'ilahun ma'allah. A'ilahun, apakah ada ilah? Oh na'am, ma'allah. Tapi syaratnya ada apa? Istifham, kan maknanya kan, apakah ada ilah bersama Allah? Maknanya enggak majhulah kan? Kan namanya enggak majhulah, kalau hukum majhulah. Makanya kan hukum nafi atau pertanyaan kan ailaun ma Allah. Apakah ada ilah yang banyak bersama Allah? Umum kan menanyakan itu lebih enak. Kalau rajulun fiddar seorang laki-laki di dalam rumah ini iskal. Karena majhulah dia. Jadi adalah majhulah. Fal awwalu apa namanya fal mubtada'u fihi ma'amun. Maka mubtada pada keduanya ilahun sama rajulun itu umum. Liwuku'ihi fi siyakin nafi wal istifham. Karena jatuhnya nakira itu pada bentuk nafi dan ana nafi rajulun. Ya, jatuh pada nafi dia adalah umum. Dan istifham ana istifham a ilahun. Jatuh setelah nafi maka itu berfaedah umum. Selama dan enggak mungkin kecuali harus ini. Imma nafi wa imma istifham. An-nafi ada ikhwan, masuk nafi apa? Bil harfi dan masuk nafi dengan huruf dan masuk nafi dengan fi'il. Anta yakhi. Nafi masuk apa saja? Huruf apa lagi? Isim apa lagi? Hah? Cukup fi'il. Hah? Beneran ini? Tadi ngantuk. Mau dulu. Ja. Atas sudah dulu. Artinya, ngantuk, Ja. Baik. Jangan tuh bawa gitu. Wasan ya'ana tani khosan, yaitu khusus. Wasani yaitu khusus. Kaqaulihi ta'ala wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin. 'Abdun mu'minun, 'abdun yang mukmin. Khusus di sini, khusus apa? 'Abdun kan umum, ditakhsis dengan mukmin. Dia boleh nakirah karena akhas. Khas mukmin saja. Wa qaulu 'alaihi salatu wassalam khamsu salawatin katabahunna. Kata bahunna Allahu fil yaw wa layla. Ana mubtada khamsu salawatin. Ada ham lima salat. Tapi apa? Kataba. Ini kan sifatnya. Yang Allah telah wajibkan. Idzan sifat ini enggak mengharuskan isim, enggak mengharuskan. Sepenting makna mubtada itu bisa dikhususkan. Berarti sawa'un kana bi isim atau sawa'un kana bil fi'il. Khamsu salawatin katabahunna. Tuh. Yang Allah, maka yang Allah telah wajibkan berarti itu khusus, enggak semuanya salawat.
Fal mubtada'u fihi ma khasun. Maka mubtada pada keduanya abdul mu'minun sama khamsu salawatin itu khusus. Likaunihi mausufan fil ayah. Karena dalam ayat disifati dengan abdul mu'minun. Wa mudhafan fi wa mudhafan fil hadis. Dan apa mudhaf di dalam hadis. Ini mudhaf ini. Bentuk tasnya mudhaf. Khamsu salawat lima salat. Kalau lima salat kan umum. Jadi lima salawat. Itu juga bisa. Yang Allah itu juga bisa. Insya Allah. Itu ada masalah. Tapi ini adalah. Apa karena mudhaf kepada. Mudhaf kepada salawat. Maka menjadi khusus. Waqad zakara ba'dun nuhati. Dan sungguh ba'dun nuhat. Sebagian nuhat telah menyebutkan. Litaswihil mubtada'i. Bolehnya mubtada' bin nakirati dengan nakirah. Suaran beberapa tun, beberapa model. Wa anhaha ba'dul mutakhirin. Sebagian mutakhirin. Abu Ikhwan menghabiskan contoh-contoh itu. Ila nayyidin wa salasina maudian. Ke 30 lebih. 33 sampai 39 lebih. Maudian tempat. Masya Allah. Ya, banyak sekali ya. Wa dzakara ba'dhum annaha kullaha dan telah menyebutkan sebagian mereka bahwasanya 30 macam ini semuanya tarji'ul khusus wal umum itu kembali kepada khusus dan umum yang terangkan di atas fal yata'ammal dzalika maka hendaknya dia ta'ammulkan diperhatikan dengan cermat sehingga dia akan mengerti masalahnya. Ya, insyaallah. Sudah dulu ke dulu, nanti ngantuk semuanya gitu. Gimana mau nanti?